Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Albert Akinaldo, reporter Tribun Flores di Kabupaten Lembata. Dan saat ini kita saksikan tim Persami Omere sudah tiba di Gelora 99 Kabupaten Lembata ini di Desa Pada Kecamatan Nubutukan guna mengikuti pembukaan Geltari Memorial Cup ke-31 di Gelora 99 ini. Dan inilah tim Persami Maumere yang tengah bersiap-siap untuk memasuki lapangan. Dan inilah sahabat Tribuners, ini tim dari Persami Maumere. Tampak situ ada ofisial dan pemain manajemen dari tim Persami Maumere tengah bersiap-siap untuk mengikuti pembukaan Geltari Memorial Cup ke-31 di Kabupaten Lembata. Dan tampak juga beberapa tim dari kabupaten lain seperti PSN Ngada, Persando Rotendao, Sumba Tengah, Kota Kupang juga sudah berada di Gelora 99 Kabupaten Lembata ini. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama-sama pembukaan Geltari Memorial Cup ke-31. Dan saat ini adalah kontingen dari Saburai juga yang baru tiba di Gelora 99 ini. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan pembukaan Geltari Memorial Cup ke-31 di Kabupaten Lembata. Inilah suasana menjelang pembukaan Geltari Memorial Cup. Ini baru tiba PSKK Kabupaten Kupang, baru saja tiba di Gelora 99. Tribuners, demikian laporan reporter Tribun Flores di Kabupaten Lembata.